Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan salam Ramadan semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Ha, hari ni kita nak cerita mengenai Masya Allah, katanya ini dalangnya yang sebenar yang sebabkan Syamsul berubah sampai sanggup kahwin Ira Kasar. Ha, betul ke ni ini dalangnya ni? Kalau anda tak, anda nak tengok, kalau anda tak percaya nak tengok, okey, jom kita zas video ni. Wallahualam, dalam video tersebut katanya dalang tersebut adalah Fadil. Cik Koci sendiri pun tak kenal siapa Fadil tu. Mungkin kawan rapat Syamsul Yusof, mungkin kawan rapat Ira Kazah. Tapi pada Cik Koci memang tak mengenali siapa Fadil tu. Dan kita pun tak tahu sejauh mana kebenaran cerita itu. Adakah Fadil itu penyebab Syamsul berkahwin dengan Ira Kazah? Wallahualam, tak berani nak cakap. Apapun, kita husnuzon je lah dan kita doakan mereka diberikan jalan yang terbaik dan dipermudahkan. Dan kepada anda semua, seperti biasa, jangan kedekut, jangan lupa untuk like, share dan subscribe Cik Koci Channel Gosip Dalam Kereta dengan hashtag sepantas kilat. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.